Karena kemarin dia langsung menerima, maka ketika yang bersangkutan menyatakan menerima, keputusan itu mulai berlaku karena sudah ada surat keputusannya. Jadi ini nanti ada hitungannya tersendiri ya, dari internal Polri terhitung hari ini, kemudian dia karena sudah menerima, yaitu mulai berlaku dihitung, kemudian nanti 1 tahun selesainya kapan, kemudian nanti menjalani pidananya, ya. Ini juga apakah mendapatkan remisi sehingga nanti berkurang, itu juga ada hitungannya, itu tentunya lapas atau itu ya. Sudah kewenangan nanti kewenangan dari Dirjen Lapas lah ya.